Halo sahabat Jeep, ketemu lagi bersama saya Henry di channel Pioneer Jeep. Kali ini kita akan membahas Jeep Wrangler JL yang sudah kita modifikasi. Nah sekarang saya nggak sendiri, saya bersama partner saya, yaitu Johannes. Halo. Sebagai penanggung jawab untuk modifikasi Jeep Wrangler JL berwarna Ocean Blue Metallic ini. Kita akan kasih beberapa pertanyaan untuk penanggung jawab mobil yang modifikasinya. Okay. Nah bagaimana untuk konsep dari pemilik mobil ini? Iya, jadi awalnya customer ini mempunyai dua mobil Jeep, satu Jeep JK dan satu Jeep JL. Jeep JK nya sudah dimodifikasi di kita dengan konsep off-road anti-mainstream. Customer sangat puas dan dia ingin memodifikasi Jeep JL nya di kita lagi. Jadi keinginan dari customer sih yang penting mobil nyaman karena untuk perjalanan sehari-hari. Cuma ya namanya modifikasi ya, jadi customer pasti kalau cuma bikin nyaman dong nggak mau gitu ya, pasti ada rubah-rubah. Jadi kita upgrade nanti, mungkin jelasnya yang pasti dari bagian bumpernya kita ganti dari bahan baja semuanya, dan aksesorisnya asli mobil asli dari brand Amerika ya. Dan gitu. Itu barang-barang yang akan dipasang yaitu semuanya asli dari USA. Seperti apa modifikasinya? Langsung kita tonton videonya. Mari kita lihat baik. Menambah tampilan interior mobil ini lebih ciamik.
yaitu bagian velg dan ban yang digunakan. Jeep ini sudah menggunakan velg dari brand TerraFlex dengan tipe Nomad yang berukuran 17 inch x 8,5 inch. Berwarna titanium grey, menambah tampilan mobil ini terlihat kokoh dan eksklusif. Velg ini asli dari USA dan belum ada replikanya di Indonesia. FYI aja nih sahabat Jeep, velg ini mampu menampung ban hingga ukuran 40 inch, tapi dengan settingan offset ke 0 inch dan pola baut 5,5 inch. Velg ini dibungkus dengan ban dari BF Goodrich MT KM3 dengan ukuran 35 inch. Ini adalah ban off-road generasi terbaru untuk kondisi ekstrim. Telah lama dikenal sebagai merek terkemuka untuk pengguna off-road hardcore. Ban ini juga memiliki serat yang lebih bagus dari generasi sebelumnya dan diklaim memiliki kemampuan traksi di lumpur 5% lebih baik dan 8% di bebatuan. Ban ini menjadi combo sekaligus pilihan terbaik di Jeep ini. Ya, ini dia modifikasi Jeep Wrangler JL yang berwarna Ocean Blue Metallic yang pastinya sudah enak dipakai di jalan raya karena sudah kita tes. Untuk keamanan sudah pasti aman karena kita juga sudah merubah bumper aslinya yang plastik menjadi bumper besi. Dan untuk suspensinya seperti yang sudah dilihat juga sudah menggunakan Fox yang kita ganti untuk shocknya. Nah, bagi teman-teman yang bingung nih untuk kebutuhan Jeepnya susah didapatkan, bisa aja langsung hubungi Pioneer Jeep melalui IG Pioneer @PionierJeep atau bisa langsung kontak nomor yang ada di profil IG Pioneer Jeep atau bisa juga langsung membuka website Pioneer Jeep yaitu www.pionierjeep.com. Kita juga bisa memasukin barang-barang apa aja dari USA untuk mobil Jeep atau mobil apapun itu sesuai request aja dan selama barangnya bisa kita dapatkan di sana. Bagi teman-teman yang masih bingung untuk membangun konsep mobilnya seperti apa, bisa juga kita konsultasikan dengan Pioneer Jeep, dengan tim-tim kita untuk bangun seperti apa, untuk mobil jadinya seperti apa, dan barang-barangnya apa aja yang kita butuhkan. Yang pasti kalau rekomendasi kita, pasti barang-barang kita butuhkan asli dari USA semua karena brandnya sudah pasti nggak perlu diragukan lagi. Oke, sampai ketemu di video-video kita selanjutnya karena kita akan mereview lagi mobil-mobil lainnya. Dadah!